SOP-nya, terutama menggunakan masker pada saat keluar rumah dan jaga jarak dan saling memberi masukan, terutama dalam keluarga kita sendiri, sering-sering mencuci tangan dan dengan sabun dengan SOP yang tepat, sehingga kita benar-benar dianggap bisa membantu pemerintah. Itu saja harapan kami dari pengurus RT supaya ini tadinya dianggap zona merah, kita bisa katakanlah menang dalam melawan COVID-19 ini. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas sedikit informasinya dan wawancaranya. Terima kasih kepada Bapak Wakil RT. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baru belajar sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.